guys, jadi hari ini kita bakal gacha di mana yang gacha itu cuma bisa sekali doang. Kita bisa oke-okean mendapatkan skin terlangka yang ada di stempel guys. Dan kita juga bakal coba buat gacha skin Halloween guys. Katanya ada kepala labu itu isi keluar apinya. Oh my god guys. Dan katanya juga beneran bisa mengeluarkan api. Wow, ini tuh Halloween special wheel. Oke guys, kita bakal gacha tapi pastikan video ini mencapai angka 50 ribu like lebih guys. Cara like sama dengan kalian bisa mendadak menjadi auto kaya. Amin. Biar bisa gacha sebanyak-banyaknya guys. Tapi sebelum aku gacha, aku bakal masukin kode dulu guys. Di sini aku masukin Frost. Ingat kalian tuh sebelum gacha atau sebelum top up, kalian masukin Frost. Karena menurut aku hoki sekali guys pakai nama Frost ini. Semoga kita dapat skin bagus guys. Buset, ini ada 60 token guys. Gila, kita bisa dapat kaiju narwal. Skin apa ini coy? Ini cuma satu aja bisa digacha. Jadi sedikit hoki guys. Gila, seru banget ini guys. Wah, ada yang ultra stumble box. Buset. Wah, ini jangan sampai dapat yang kuning sih guys. Drop chance. Jadi kita bisa kayaknya dapetin satu atau dua. Tapi ada kemungkinan kita dapat yang legendary ini guys. Jangan sampai guys. Minimal spesial lah ya guys ya. Nah, oke. Jadi kita bakal gacha dari paling kecil dulu guys. Stumble box yang biasa. Jadi ini bisa dapat. Kenapa loading? Apa nggak bisa? Nggak bisa dapat kayaknya yang spesial guys. Oh, ini baru bisa. Oke deh, kita bakal dua. Bismillah. Tanpa teori guys. Let's go. Teori tanpa teori. Apakah kita bakal mendapatkannya? Continue. Seru nih guys. What bro? Ini mustahil sih guys. Ini mustahil sih kalau 59 menit. Oke. Ada menitannya. Oke lah. Kalau kita bakal pakai 10 kali tipuan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, hoki-hokian sih. Ini hoki-hokian sih guys. Let's go everybody. Step to continue. Gacrot. Dapat yang tadi, oke. Dapat legendary. Ya ampun, dapatnya dua doang, coy. Ya. Sedangkan kita nunggunya sejam. Wah, kalau yang ini bedanya kotaknya lebih gede, guys ya. Ada warna emasnya di dalamnya, guys. Gacalah. Teori 8 kali tipuan di semuanya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gimana, guys? Siapa dari kalian yang udah dapat skinnya ini? Karena ini termasuk murah ya, guys. Karena menggunakan 50 token aja. Let's go. Dapat banyak, dapat 10. Dapat 15. Oh my god, dapat legendary. Wow, spesial. Nunggu sejam nih. Terus kita juga dapat skinnya cuma 4, 3. Tapi kayaknya udah pasti dapat enggak sih, guys? Random ini ya, guys ya. Entar dulu, kita baca dulu, guys. Tadi kita dapat 4, sedangkan oh my god. Ini beneran random, coy. Ini bakal jadi gacha tersusah, guys. Jadi gacha tersusah ini, coy. Wah, kalau yang ini ultra stumble box. Buset. Ini udah pasti dapet yang spesial kan? Coba guys, teori tanpa teori guys ya. Teori tutup mata guys. Coba ya guys ya. Awalah, tap to continue. Coba, oke dapat berapa adik-adik? Tamat kah Frost Diamond? Dapat spesial kan guys? Atau dapat legendary aku? Atau gak dapat apa guys? Ada skinnya bagus gak? Kalian komen ya guys ya. Udah selesai belum? Ini keren banget sih skinnya, cuma ini 200 bor. Ini gimana caranya kalau kita ngefullin guys? Ini aja gacanya sejam sekali, gak bisa di-spam. Mustahil dapat itu, adik-adik. Tapi buat kalian udah dapat, coba komen di bawah. Karena pakai token murah juga, stable token. Udah kita gacha ini sekarang guys, karena ini nunggunya sejam. Let's go everybody, pusat 5.900 guys. Dan kita chance-nya dapat halo, terus kita 3%. Jadi lumayan gede guys ya. Yang lain sampah lah guys, bodo amat guys. Sekarang kita gacha yang ini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Pakai 8 kali klik tipuan dulu. Dan ini berarti beneran hoki guys. Kita langsung dapat yang mythic 200 tadi, coy. Cuma dapatnya 3 atau 4 tadi ya guys ya. Emang gila sih, tapi yang penting dapat mythic-nya. Berarti yang lebih susah mythic ya guys ya. Tadi mythic apa spesial? Spesial maksudnya guys. Spesial terbukti banyak kemarin yang komen Muhammad kalau nggak salah, skin spesial itu lebih susah dicarinya atau lebih bagus daripada skin mythic. Komen setuju kalau kalian setuju ya guys. Wah, ini susah, coy. Susah, coy. Karena ada satu spesial tapi chance-nya gede. Katarina Smurfel. Ini lumayan mahal loh gacanya karena kita membutuhkan diamond sebanyak 5.900. Jadi hampir 50.000 lah guys kali gacha guys. Gua dapat kuda unicorn. Gua pengen itu dapat labu api. Mau tamat ini coy. Atau sama smurf yang cowok kita belum punya kan guys. Harus dapat lah. Ayolah. Come on. Smurf spesial. Walah. Berarti satu skill lagi yang belum kita dapatkan adalah smurf cowok guys. Udah bilang apa? Hoki. Kalau kalian pakai kode Frost paling ganteng, itu chance kalian buat kehokian itu langsung nambah gitu guys. Bener-bener kalian tuh untuk mendapatkan skin ini mudah. Jadi kita bisa mengeluarkan api kayak gini terus nyerang musuhnya guys. Gigi sih guys. What? Habis? What? Habis gak guys? Wah, belum selesai. Gacanya belum selesai, udah habis guys. Tiba-tiba hilang, buset. Apakah karena buruan
Kalian gacha sekarang guys, karena pakai kode Frost, jadi kayak nge-cheat guys ya. Langsung dapat satu kali klik guys. Wah ini bener-bener gila banget coy, bener-bener satu kali klik kita langsung dapat. Beneran gak ada skinnya lagi guys, langsung habis. Wow, keren banget guys. Wah terus gacha apa dong? Wah ini guys, yang 300 ini guys. Coba ya guys ya, kode Frost ini beneran hoki apa enggak? Tadi kita beneran satu kali klik men, spesial. Kelewatan tadi skin spesial guys. Wih, langsung dapat skin yang belum dapat. Oke, kita bakal cobain lagi buat gacha yang ini guys. Spooky Smurf Wheel. Let's go everybody. 3 hari. Ini benar-benar sangat-sangat-sangat mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke guys, ini membutuhkan 3000 smurf point. Itu aku udah top up banyak guys. Hoki kan? Ini pasti hilang nih bentar lagi guys gacanya guys. Gara-gara kita menggunakan kode kreator Frost. Hoki sekali. Siapa dari kalian yang dapat skin spesial pakai nama Frost? Komen di bawah, aku mau ngumpulin kalian semua yang hoki ya guys ya. Ayolah, tantangan baru ini guys. Let's go, dapat 10 lumayan. Buset, naik ini dia guys. Yuhuu, yang penting dapat skin. Yang penting dapat skin. Bodo amat skin-skin ini guys. Yang penting hello. Halloween api yang paling dicari seluruh player stable guys. Wah ini susah sih, bakal gacha paling gila lagi nih. Pokoknya udah gacha shard itu paling susah. Soalnya sebenarnya kita udah dapet spesialnya, cuman dapetnya shard kita harus ngumpulin ya guys ya. Jadi kalau langsung dapat itu pakai trik pro stable itu udah pasti paling murah ya guys ya. Sekali klik dapat ya. Yo ampun, paling males sudah kalau shard ini guys, nguras duit guys. Tapi skinnya bagus gitu, jadi mau nggak mau udah gacha guys. Pakai kode kreator pros. Ya udahlah kita dapat ini satu aja guys. Baru kita cobain skin yang tadi guys. Sudah nggak sabar ya guys. Ini bener-bener hilang loh. Padahal kita belum dapat yang cowok kan. Kita baru dapat yang cewek guys. Dapat 7 lumayan. Ayolah gacha-gacha satu kali klik dapat 8. Udah tamat nih bentar lagi. Adik-adik sekali dapat lagi legendary langsung selesai. Oke nih, ah udah dibilang kayak kita langsung dapat coy. Langsung full komplit yes. Kenapa aku pengen gacha yang ini smooth coy, count smooth. Katanya kalian ini ada yang namanya Jordan yang bilang kemarin ini skin count smooth itu OP sekali bang, dia bisa kadang tembus tembok. Emang iya guys, makanya sekarang aku coba ini sekarang, siapa tahu beneran bisa. Udah pasti auto menang itu gitu. 20 lagi cuy, yang penting dapat. Gachanya mahal sekali guys, 420. Sisanya ini 300 kali gacha, buset dah. Kalau nggak salah tadi legendary ya. Nah ini dia, skin count smooth pula. Kita coba buat main turnamen ya guys ya, menggunakan skinnya langsung. Kalau aku kasih rating ini skin biasa sih, 75/100 sih guys. Lumayan bagus, cuma tidak sebagus yang api tadi. Let's go adik-adik, Frost Goat ini bos. Buset, terbangnya ini lebih lama skinnya ya. Apaan tuh? Waduh, masa baru main kalah? Masa baru main kalah guys? Jago-jago sekarang bocah-bocah ya. Siapa dari kalian yang sekarang makin jago bermain stable guys? Ayo buy one guys. Buy one sama Frost Diamond, ayo siapa berani? Siapa berani berbewan? Komen di bawah guys. Woohoo! Ini bisa ke samping nggak? Nggak bisa guys. Ada shortcutnya nggak sih di sini? Ada shortcutnya nggak sih? Kita tinju-tinju aja bocah-bocah ini. Udah 3 orang yang mati bayangin. Ada yang pake skinnya juga. Untung nggak mental guys. Untung nggak jauh mental. Untung nggak nyangkut ya guys ya. Oke, aman, santai. Kita tinju. Wah, ayamnya siapa tuh guys? Mampus, kena dia. Wah, tinju aja orang-orangnya guys. Dia kena mobil ya guys ya. Ya ampun, karma instan cuy. Karma instan guys. Langsung combo guys, 2 kali kita mati guys. Ya ampun. Waduh, kena guys. Ih, susah ya. Susah kali nih cuy. Susah kali nih cuy. Gila. Kita harus main santai aja guys. Kita tinju aja guys. Oke, nice. Pelan-pelan, santai. Kayaknya kita harus diem di sini deh metanya guys. Waduh, bohong-bohongan itu. Waduh, kita satu lagi lagi. Kita satu lagi mati guys. Jangan sampai kita, satu lagi. Satu musuh lagi yang mati, kita menang guys. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah ya adik. Yes, terlalu mudah. Semoga jago-jago mati. Ini ada yang smooth juga guys. Banyak sekali ternyata skin kayak aku ya. 3 orang men, udah aku bilang apa jago-jago semua. Space Drupu, ini jagoanku nih. Udah Space Drup, ingat nih karang ngambang. Kita santai aja guys, 1, 2, 3. Wah ya ampun, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya ampun gak meta guys, biasanya kalau kita lompat kayak gini dia lebih tinggi coy. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke nice, 1, 2, 3, kita turun dulu ke bawah. 7, 1, 2, 3. Oke santai dulu aja guys. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Waduh, wah dedek. Main tinju dia guys. Wah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya ampun, ini bocah-bocah pada barbar guys, jago banget tuh. Dia lompat, terbang, ditinju kita. Bisa-bisanya anda, dek. Kita balas lah guys, habis ini guys. Oke. Apa ini? Apa ini adik-adik? Kita kena UFO mati nggak? Tahu. Wah, ini pertama kali aku di sini guys. Mr. Beast, kita kalahkan Mr. Beast. Aduh, cuy. Aduh, guys. Wah, ini gimana? Gimana ceritanya? Aduh, mati lagi.
Aduh, kita lihat orang-orang dulu ya. Lihat orang dulu guys, ini pertama kali di arena ini. Ada yang tahu triknya nggak biar nggak mati? Apa emang bertarungnya dibawa ke... Oh, susah ini coy. Susah mah ini. Kita diem di tengah-tengah mati nggak sih? Udah ada yang di tengah-tengah soalnya nggak mati-mati dia. Wih, emang skin smooth ini jago. Wah, dua orang duel di sini guys. Sama-sama jago ini guys. Wah, ada laser, oke. Jadi dia mainnya main tengah-tengah. Aduh, mati. Yang gue bilang apa? Skin smooth ini OP. Oke deh, berarti yang kedua kita bakal cobain skin yang cewek, smooth yang cewek. Udah punya kita yang cowok. Oke deh, kita pakai yang cowok aja guys. Wah, ini opis, kita cobain lagi yang tadi guys ya. Ya tuh, ini apa nih? Keren banget, arena baru coy. Main tadi lah guys, kita balas dendam guys dari yang terakhir guys. Arena ayam adik-adik. Kita buktikan lah, paling lama tuh kita jatuhnya tuh. Ini nyawanya 5 guys. Tinju meteor. Lupa aku kalau bisa ninju di tengah-tengah, sampai mati. Aduh, baru main guys. Awal yang sangat tidak baik ya guys ya. Udah satu nyawa kita hilang guys. Hati-hati aja guys. Hati-hati cuy. Hop hop, sembur. Wow, sembur 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 deh, sembur deh. Aduh guys, ngandelin semburan jangan. Bahaya guys. Oke, sembur, sembur, sembur. Oh, sampai mati guys, sampai mati guys. Sampai mati guys pas diamond. Set set. Untung aja set set set. Seram sekali coy. Ini kalau udah sisa 5 orang yang harus mati, ini pasti pada jago semua. Gak semuanya cupu di stumble guys. Oke, nice, nice. Aku harus temu triknya kayak mana. Ini yang aduh, kena combo itu. Betul-betul kena senggol langsung. Itu apaan tuh yang ada? Aduh. Aduh, lagi dua nyawa kita cuy. Oke, pelan-pelan aja santai. Oke, nice. Tinju. Santai aja adik-adik. Ini apaan, ada bom-bom kayak gitu gak jelas guys. Aduh. Lagi satu lagi nyawanya cuy. Lagi satu, gimana nih skin smoke masa kalah guys. Saja terselamatkan cuy. Ini tuh, ini gak bakal mati nih. Udah aku bilang apa guys, sisa dua ini sama yang ini guys. Oke, ini bakal pertandingan sangat-sangat sengit sekali. Habis ini kita cobain skin AP. Buktikan guys kalau kita yang terkuat. Hitung tiga. Bawa pensil di kingnya. Oke, kalau aku kasih nilai, ini skin nilainya adalah 85/10. Karena smooth, karena dia jago, karena kekuatannya. Mampus kode. Jatuh dia guys. 1, 2, 3. Ini pasti cupu-cupu yang bocah-bocah yang di arena ini guys. Ada penguin. Penguin 1, 2, 3. Hup. Untung aja udah selesai guys. Hampir jatuh kita cuy. Smooth. Sisa satu. Untung saja tidak ada smooth yang mobil yang paling OP. Jadi sultan juga dia guys. Oke, intinya nih jangan ngawur guys. Kita tengah-tengah dulu guys. Ya gue gak tahu kalau kita kena ini tuh apa yang terjadi guys ya. Kena UFO ini kayaknya langsung mati deh. Kita bisa naik ini kan. Oke, nice. Oh, kita harus lewat samping harusnya itu coy. Oke, main aman aja lewat sini. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Ya ampun deh, jangan dihabisin deh. 1, 2, 3. Wah, digelap. 1, 2, 3 1, 2, 3. Hampir aja guys, plus diamond bos. Sangat OP sekali. Wah, ada adik-adik curang di atas ada guys. Oke, sekarang dia yang turun guys. 1, 2, 3. Itu kalau hancur batunya bakal keluar apa ya? Oh, cuma ngilang doang. Mampus. Mampus gue. Waduh, ada laser lagi coy. Ah! Cross diamond nih bos. Skin smoke. Udah aku bilang apa guys. Auto crown boy. Sekarang skin terakhir. Skin api auto buya. Apa tadi? Spesial ya? Holy moly. Ini 100/100. Terlalu keren ini guys. Pakai api udah gitu kepalanya lepas. Labu, tangannya api, kakinya api. Kepala matanya api. Ini OP guys. Kita lagi sekali guys ya. Ini 100/100. Jangan sampai kalah nih. Tapi tetap guys, skin ini bisa kalah lawan skin smooth. Udah pasti OP. Karena udah pasti lompatnya tuh katanya lebih tinggi. Pas-pasti dua kali juga lebih jauh. Larinya sedikit lebih kencang daripada yang lain. Misalnya lari itu kecepatannya 3. Nah smooth itu kecepatannya 4-5. Jadi curang guys. Kita buktikan lah. Arena baru coy. Boom. Syakalaka. Ini gak lucu kalau kita kalah di arena pertama. Wah, kena tiup bom. Wah, kakak. Ingat guys, yang namanya Frost. Ini banyak sekali kemarin aku lihat namanya Frost. Itu jago-jago guys. Kalian buat yang jago-jago, nicknya Frost lah. Buat yang belum tahu ya guys ya. Jadi khusus yang jago, nicknya harus Frost. Di stumble guys. Kita lompat lewat sini. Oke, nice. Sudah mulai jago Frost Diamond nih bos. Tinju sedikit, gak ngaruh. Mati. Gak mati guys. Lompat sedikit, gak ngaruh. Ini dia. Mampus tuh gede. Diapain aku jadi ditinju apa guys? Top. Oke, lewat sini guys. Lompat lagi. Lewat sini, lompat. Set, lewat samping. Oke, nice. Nice, lewat sini. Oke, wih, makin jago tinju meteor. Itu aman sih lewat sini berarti guys. Sekarang aku takutnya ini mental. Ini gak mental, cuman kita jatuh doang. Jadi, what? Tinju. Pinggirnya.
Ya gampang nih guys, gampang sih. Tapi jago-jago masih 12 orang cuy. Pada rebutan 7-7 meteor. Awas deh, selekat aja lah. Selekat aja lah. Bucah-bucah kena selekat ini guys. Kena selekat lah. Apa gara-gara skinnya guys ya? Terlalu OP nih guys. Jadi kita mental, aduh mati guys. Mati guys, baru bilang OP mati guys. Jadi tidak boleh bersombong-sombong terlebih dahulu sebelum menang. Iya. Alina jagoan. Ini dia skin api buset. Terang sekali skinnya guys. Kita main santai. Main santai. Iblis dajalnya kita bakal hilangkan. Kita kayaknya harus menggunakan trik gini guys. Trik menghilang. Nah jadi gak kelihatan. 1, 2, 3. Kita hitung dulu. Jago-jago cuy. 1, 2, 3. Ingat guys, trik menghilang. Trik menghilang ini baru aku kasih tau ke kalian. Kenapa? Karena ini khusus para subscriber. Untung aja gak jatuh ke playset Marconius. Nomor 4. Nice. Jatuh 1. Bagus. Nice. Jatuh lagi 1. Nomor 4. Ini banyak sekali masih hidup. Cuman susahnya di mana? Hop, nah, panik. Panik tuh guys. Nah, mati tuh bentar lagi tuh. Mati tuh guys. Hop, buru. Kok aku yang panik? Kok aku yang panik bigger? Bigger. Mana dia hilang? Aku balas tinju dengan tinju, bos. Terus dive, bos. Seng. Gedeng. Arena terakhir adik-adik. Udah tahu triknya kayak mana. Jadi santai dulu aja guys. Yang penting yang blok ajom kayak gini, bocil-bocil sombong yang emot, kita kasih tinju ya guys ya. Ingat ya guys ya, kita cari tempat yang benar dan betul. Yang sepi juga guys, jangan rame-rame guys. Takutnya susah. Jangan diinjak dulu deh. Pada mati semua guys, mampus kan udah aku bilang apa. Jangan dulu deh. Kita gini-gini gak mati loh guys. Oh gitu caranya guys. Oh gitu. Hit. Ya ampun ketinggalan saya di bawah sini guys. Waduh, gimana nasibku sekarang? Oh, gini aja guys. Oke, nice. Waduh nasibku bagaimana ini? Tinggal ini doang aku lagi musuhnya guys. Bagus deh. Ternyata dia di bawah juga coy. Mampus kok deh. Bruce Demon nih bos. Ini pas banget ya footstep kita merah guys. Dapat auto ground. Bruce Demon bos. Sengal. Duh!